Nah, proses pemasangan metal jalan ya. Metal jalan sudah saya pasangin. Ini kan yang lama nih, ini yang lama ya. Terus harus ini ya, berdiri gini. Nanti ini kan ada arah panah, arah panah ke atas. Terus kita pelan-pelan kita rasakan geretanya sampai gimana gimana. Jadi nggak bisa langsung oh ini ganti. Jadi harus kita tes satu-satu supaya daya putar enak. Kita, saya kan kelihatan ya ini. Ini kan ada arah panah. Jadi dia ke atas. Ini kan bagian depan. Terus setelah timing kita harus ada oli ya, penting nih oli. Setelah timing kita pasang, kok timing apa? Metal setelah kita pasang kayak gini, tapi inget ya, untuk sambungan, ini kan ada kayak tanda sambung gini. Ini harus ketemu ya, tanda sambung ini sama tanda tak sambung ini, jadi harus ketemu. Terus ini kan harus ke panah, jadi begini masangnya. Nah, terus ini juga sama ya, kita lihat jadi sambungannya kan di sini lur. Jadi ini ketemu sambungannya yang ini. Nah, ini. Terus kita kencangkan, terus kita puter ini. Maksudnya supaya lanya ya lancar, nggak ada. Jadi nanti kan orang-orang main pasang aja. Sebetulnya lebih bagus begini. Lebih bagus tuh begini. Ini kita puter. Ini kan enteng nih ya. Nah, nanti kita bisa merasakan. Kalau entengnya sama tuh bagus. Jadi kita harus merasakan betul. Ini namanya metal. Metal jalan ya. Ini kan udah kencang. Nah, ini nggak ada yang enteng, jadi arusnya enak ya. Ini cara pemasangan metal jalan. Jadi kalau sampai ada geret-geret ini kan bisa dirasakan. Jadi diputer gini. Nah, ini terus kita kencengin lagi sekuat. Ini kalau ukuran antara 40-50 kalau ini ya. Terus kita rasakan lagi. Nah, enak nih. Ini lancar. Kan ada yang geret-geret. Nah, itu kalau di starter kek-kek gitu. Jadi, ya ini enak nih ya. Oke, lur. Insya Allah ya. Ini cara pemasangan metal jalan. Kalau metal jalan tuh begini dia. Enteng gini, lur. Nah, enak ya. Udah gini kita copot. Kita 1, 2, 3, 4. Terus kita pasang semua ya di ini metal metal jalannya ini kayak tadi. Ini kan yang bekasnya, ini bekasnya ya. Tuh ya. Oke. Okay. Insya Allah ngerti ya untuk pemasangan metal jalan. Ntar kanu saya siapkan untuk metal duduknya. Kita lihat ya, Lur. Ya, kita sekarang masang ini ya, metal apa? Metal duduk kan tadi kita ganti nih, metal duduknya kita ganti. Nah, metal duduk pun sama, dia ada kayak tanda gini lur. Nih di sini ya, ini kan di gini. Nah ya, ini cara pemasangan metal duduk lur. Jadi ntar tolong perhatikan ini dengan sesama. Ini kelihatannya anu tapi penting. Ini gini lur. Ini kan sambungan ya. Titik sambungannya metal duduk itu titik sambungannya kan di sini nih. Ini ada lubang masukin. Nah, gini. Karena lurusnya oli, ini kan ada lubang oli. Ini lubang oli. Dia kalau sambungannya tepat, dia ngikutin lubang.
lubang yang di mana? Di rumah blok mesin ini. Nah, ini lurus lubang ini. Lurus lubang. Ini juga lurus lubang ya. Nah, ini kan lurus lubang. Nah, setelah ini terpasang, ini terpasang gini, nyantai aja. Terus ini kita kasih oli lur, kita kasih oli dulu, kita kasih oli semua ya, kita kasih oli. Nah, setelah kita kasih oli ini, kita tempatkan. Ini kan yang kayak gini, ini bagian belakang, ini depan. Jadi ini tadi kan kita tempatkan di sini. Ya, nanti pun ada caranya untuk memasang supaya apa ya? Supaya ini kan ada nomornya. Ini satu ya. Kalau satu itu kan panahnya berarti ke sana. Di sini sambungannya kan sama. Ini kan ada sambungan. Jadi sambungan ini juga ketemu sambungan. Sambungannya ketemu sambungan seperti ini ya, Lur. Nih. Kan sambungan. Nah, sampean bisa gini kan. Nah, ini berarti nomor satu. Satu ya. Terus ini nomor tiga. Jadi nanti ada caranya untuk ngencangin itu, ada caranya. Nah, ini kita kasih oli lagi dikit. Kan nomor tiga itu tengah lur ya. Tengah ini. Ini ada metal bulannya. Ini ada metal bulan nih. Ini metal bulan kita masukin lur. Jangan lupa ya lubangnya ini. Jadi yang lubang dia kayak lubang gini, ini kan ada lubang, dia ngadepnya ke asnya itu. Nah, gini lur. Kita harus pelan-pelan nih. Ya. Nah, udah ketemu gini. Ini sama ini. Nomor tiga tadi kita pasang lur. Ini kan yang nomor tiga. Jadi selalu harus ada oli lur. Di apa ya, di ini harusnya ada oli. Nah, bukan nomor tiga. Nah, ya tetap ini kan ada panah ke sana ya. Nah, matiin dulu. Nah, ini kan udah mulai terpasang ya. Untuk metal, ini metal duduk namanya. Nah, metal duduk ini jangan salah ya, angkanya ini sambungannya. Ini kan tetap ada sambungan nih. Maksudnya tanda sambung ya, nih. Ini giniin. Nah, di sini kan ada panah ya. Panahnya semua ke depan. Jangan, ini kan roda gila. Jadi ngarahnya ke depan ya. Itu ya, ini ke sini ngarahnya. Nah, terus ini tadi kan jangan lupa, walaupun baut-baut gini ini harus kita cuci pakai apa ya, pakai bensin terus disabun, karena kalau tidak ya itu tadi apa, bekas-bekas oli itu loh, dia gigit gitu. Nah, ini juga nanti cara ngencengnya beda-beda. Cara ngencengnya itu pertama kita kencengin di tengah ini, di nomor tiga yang kenceng, nanti diputer, nanti sebentar lagi saya praktekkan ya. Ntar ini baru saya pemasangan ini loh. Ini kan metal bulan di dalam sini, jangan lupa ya, kan ada metal. Metal bulan itu perlunya biar dia nggak ngecek ke depan, nggak ngecek ke belakang, itu fungsinya metal bulan. Jadi kalau ada gesekan sedikit,
Enggak masalah, tapi kalau udah agak lumayan dibelikan aja. Metal bulan juga ada ukurannya, standar aja 25 ada ya. Itu kira-kira. Ini kita kencengin lur. Ini dulu ya. Terus harus paham banget ini. Kalau enggak ya repot urusannya ya. Oke. Tak ambil ambil. Nah ini. Kita ngencengin benar nih. Nanti yang merasakan kita sendiri karena di roda gila kita putar. Kalau puterannya enak ya enggak ada masalah. Kita pokoknya hal-hal gini ini mudahnya kita perlu ketelitian saja. Ini cara pemasangan metal duduk ya. Kalau metal jalan tadi kan sudah ya diputar satu-satu. Ini gini caranya lur. Beres ya, tapi kok. Kita mundurin dikit ya. Ini karena nanti ini buat muter. Nah, setelah ini sudah awer-awer ya, dikencengin awer-awer gini. Ini kena kencengin awer-awer dulu supaya dia masuk ke jalurnya. Ini kan ada jalur. Jangan kenceng-kenceng. Ini belum masuk nih. Nih, kalau masuk tuh terasa kok jelek gitu. Kan dia ada lubang itunya. Untuk sistem ngencengin tuh jangan asal ngenceng ya. Nanti tengah dulu, terus pinggir-pinggir, baru nanti nomor 3 atau nomor 2-nya. Nah, ini kita puter lur. Kan kita sambil merasakan pemutarannya. Nah, kalau sudah kita rasakan, mulai ini. Yang nomor 3, ini kan panahnya semua ke depan ya. Ini ada tanda panah ya. Ini kita kencengin semaksimal mungkin. Lur, kita kencengin. Yang nomor 3 dulu. Nomor 3 kita kencengin. Ini kita tetap sambil kita rasakan. Oh, ini masih gini. Kita kencengin lagi. Bila perlu sekuat mungkin. Nah, terus ini dirasakan dulu. Yang lain-lainnya jangan dikencengin ya. Nomor tengah dulu. Nomor 3 ini kita matikan dulu. Saya tak ngambil pipa biar buat mengencangkan ya. Bentar, saya ngambil pipa. Nah, ini saya kan perlu ngambil pipa ya. Ini metal. Ini bisa kalau memang nanti kendor, kita bisa tambahin kertas film ya. Kertas apa ya, kertas minyak namanya, kertas minyak tuh. Nah, ini kan nomor 3. Kita kencengin pol. Makanya saya pakai pipa. Tuh. Ini aja saya pakai pipa ya, Lur. Biar apa? Biar kuat. Ya. Dikit-dikit. Nih. Nah, kalau udah kenceng, agak kencang gini, kita rasakan ini. Nah, ini kan bebannya segini. Nah, ini berarti masih normal ya. Nggak ada serak-serak gitu. Nah, terus kita lakukan itu lagi sampai dia kenceng, sampai kira-kira menurut kita ini udah kenceng. Ini udah kenceng lho. Kita rasakan lho. Nah,
Ini kan masih enggak ada masalah ya, enteng ya. Ambil palu dulu, ada yang lupa harus diketok pakai palu. Bentar. Nah, kita udah sudah ngambil palu, kita ketok. Kita rasakan. Tuh, masih enteng kan? Masih bagus. Udah, ini udah maksimal. Nomor 3 udah maksimal. Nah, sekarang kita ke pojok. Jadi dari sini ke sini dulu. Ini ya. Ini nomor 1, Lur. Ini kita. Nanti arus puternya berubah enggak? Kalau udah gini, kita rasakan lagi puternya. Loh, ini kan macet tuh, lihat tuh. Nah, kita puter. Ya. Di beban bebannya kita harus tahu. Tuh kan enteng kan, masih enak kan? Nah, kita bisa ngencengin lagi. Takutnya terjadi betul-betul ada yang macet. Kita bisa kontrol dikit. Aduh. Tuh enteng kan, Dur? Nah, kalau sudah enteng gini, terus ke sini. Yang nomor 5. Ini nomor 5 nih. Nomor 5. Kita kencangkan nomor 5. Tuh, ini masih tetap kayak rasanya kayak ini, jadi nggak ada perubahan. Aduh. Rasanya ini nggak boleh main-main ya untuk metal duduk. Udah, kita lihat tadi yang kita kencengin kan 3, ini 3 biji ya. Ini puterannya masih tetap kayak cuma ini dok bebannya. Kalau sampai terjadi serak kenceng, nah itu harus dikontrol lagi, atau cut asnya kurang rata gimana ya. Jadi untuk pemasangan metal jalan tuh gitu. Ini metal duduk kok metal jalan. Jadi jangan lupa, Lur ya. Ini sistem pemasangan metal duduk. Tapi ingat, kalau ngencangin gini sambil diketok. Enteng kan, kayak nggak ada beban, padahal ini kencengnya setengah mati ya. Perlu proses ini, perlu nih. Sekarang ini yang nomor 2 ini, kalau sampai terjadi tiba-tiba ada yang apa habis dikencengi terus berat, nah itu harus dibuka, dikontrol apa asnya perlu diamplas dikit atau gimana. Iya. Iya. Aduh. Terus kita rasakan.
Oh, kayak biasa aja. Berarti ini udah bagus, Lur. Oke, ini tinggal kita. Nah, kan? Ya kan? Oke, Lur. Kira-kira ini untuk pemasangan apa ya? Metal metal duduk, metal jalan yang sudah sebentar lagi. Gimana kita cara masang ring shaker dan shakernya ya? Ini udah enak nih, tuh enteng kan? Putarannya enteng, jadi tidak boleh ada berat. Kalau berat tuh kadang-kadang digini berhenti, nanti diginiin berat lagi. Kalau ini enggak, lancar enteng. Cuma jangan lupa kasih oli ya. Oke Lur, paham Lur. Nah, kita memasang ring shaker ya. Di ring shaker itu jangan main-main ya. Ini saya pakai SGP. Ya, ini kan ada gini. Ya. Ini sun-sunannya biasanya gini. Yang merah itu atas, kuning tengah, merah ini atas. Ini tengah. Ini Pak, ini namanya pir oli. Ini namanya pir oli ya. Lalu pemasangan tuh gini. Ini pir oli. Bukan, salah. Ini yang pir oli. Jadi gini loh masangnya itu. Nah, ini. Ini pir oli ya. Jadi merah, biru, kuning ya. Jadi ini tapi ya warna ya kadang berubah-ubah kalau dari toko itu. Coba kita praktekkan satu dulu. Kita praktekkan satu aja dulu ya, Lur. Ini ya. Kan? Ini kita pasang dulu. Ini di bawah, paling shaker paling bawah kita pasang. Terus walaupun ring jangan selalu disamakan. Misalnya sambungannya ini kan Pak, sambungan saya taruh sini ya. Jangan selalu di sambungan ketemu sambungan. Nah, ini sambungan kan ketemu sambungan. Ini masalah nih. Apa, Bu? Kita cabut dulu. Kita kontrol lagi. Ini numpuk nih. Ini kan kita masang ini harus betul-betul nyantai. Nah, ya. Kita cari sambungannya di sini. Ini kan sambungan kan ketemu di sini. Jadi sambungan kedua ini jangan disamakan, ketemunya di sini ya. Jadi biar enggak seirama. Nah, ini ceritanya kayak gitu loh. Nah, ini kan sambungannya apa? Pir di sini, dibaliknya sambungan sini. Jadi udah ketemu gini. Terus sudah ya, ini kan namanya ring oli. Nah, sekarang ring tengah. Ini ring tengah ya. Ini ring tengah. Yang kayak bajai. Terus liatin di sini. Jadi jangan asal masang ya. Ini ada angka. Ada tulisan cariin. Tulisan T. Nah, kalau nggak ada tulisannya gini ngadepnya ke bawah. Nah, ini kan ada tulisan. Tulisannya T kelihatan ya, tulisan T. Kita pasang di lurusnya ini, seumpama lurusnya lobang, kita pasang Lur. Supaya nggak ketemu sama yang nanti ini kan udah. Nah, ini ketemu ya. Terus ini sama. Ini juga kita harus tahu banget jangan asal pasang ya. Ini juga ada tanda. Kadang orang-orang itu main pak antar pasang aja. Semua ini ada tandanya. Ini kita lihat tandanya. Nah, ini T. Kelihatan nggak, Lur? Ya. Aduh.
ini ya, ini ada tanda ini. Ini T ya, T. Jadi ini ngadep ke atas. Kalau yang ininya kosong, ininya kosong. Ini ada kok. Nah, itu kelihatan T nih pas di driji saya ini. Ya, saya tahu ya. Nah, ini kelihatan nih T. Nah, itu T ya. Nah. Ya, terus kita pasang dulu. Ini tadi kan sambungannya di misalnya di lubang ini. Ini kita taruh pas di lubangnya ini. Nah, jadi kenapa? Supaya sambungan itu enggak tempuk. Ah, ini kan enggak tempuk. Sambungan satu di sini, yang bawah di sini. Terus untuk sambungannya pir oli di sini sama di sini. Nah, jadi kan enggak tempuk supaya kompleksinya itu besar. Oke, Lur. Insya Allah paham ya. Ini kan arah ada kelihatan panah, deketin, Li. Ini kan panah ya? Iya. Harus naik ke atas, terus ini sambungan ini kan di sini. Terus sambungan ininya di sini. Jadi biar kompresinya itu enggak langsung tembus, oli juga sama ya. Terus ini harus naik, ini kan ikutin arah panah, kita masuk ke sini. Terus tapi ini, lihatin ini. Ini harus di belakang. Kelihatan ini. Ya. Ini di belakang supaya nanti masuknya itu ngedratnya gampang. Terus kita pasang ini. Kita pasang, tapi kita kasih oli dulu. Yang serius ini Al, lihat ini Al, ha? Iya. Baik, yang serius lah, soalnya ini anu. Apa? Ini masang apa namanya? Sang ring. Masang shaker dan ring shaker ya, ya. Kita harus ring shaker, usahakan beli alat ini. Kan ada yang dicukitin pakai obeng, jangan Lur. Lebih bagus pakai alat ini, murah kok, enggak begitu mahal. Tapi yang betul-betul kenceng ya. Nah, kalau udah kenceng gini, saman ketokin ini. Nah, kalau udah gini, tinggal dilihat di dalam sini udah lurus belum. Nah, ini kan lurus. Terus kita dorong. Lihat sana. Nah, lurus kan? Kalau sudah lurus gini, kita pegang ini. Kita gini kan. Nah, kelihatan kan? Ingat ya, sambungan ini. Sambungan ini harus ketemu sambungan. Ini nomor satu ya. Nah, ini sambungan. Ketemu sambungan. Iya kan? Sambungan di sana. Mana sambungannya? Nah, ini sambungan ketemu sambungan. Karena kalau sambungan ketemu sambungan, ini lubangnya ini pas. Nah. Ini pasang. Oke, paham ya? Gitu, Lur. Ya. Ya, pasang yang nomor 2 ya. Ya. Ini kalau masang tuh ini harus kita intip. Nah, ini gini. Terus ini kita kasih oli. Ya. Ya. Kasih oli. Ininya juga kita kasih oli. Nah, sini kita kasih oli. Ya? Iya. Gini kita masukin. Ini harus betul-betul. Betul-betul ya. Terus dilihat di sini posisinya, terus ini lagi disampai kekuatan penuh. Nah, ini berarti udah. Ini kita giniin. Nah, kita intip di sini. Posisi belakang ini harus lurus. Nah, kita lihat dulu.
Nah, ini lurus. Kita giniin, lihat depan sini, Al. Kita giniin. Tuh, kan enak kan? Iya. Ini kita lihat sini, Al. Nah, ini kan sambungan ya. Ini kan yang apa? Metal jalan baru tadi yang udah dicoba ya. Iya. Ini sambungan sama ini kan sambungan. Mm-mm. Ya harus ada sambungan. Yuk. Ya, alhamdulillah ada 4 biji. Oke deh ya. Terus ini metal apa ini namanya? Metal jalan. Kita harus betul-betul yang lurus, yang kuat. Kita giniin lur. Terus kita puter. Kan sudah udah ada sekernya. Jadi agak berat. Iya. Iya. Nih. Iya. Kita kencengkan lagi. Kita kencengin terus. Iya. Punya lagi. Ini nomor 4. Ini seker nomor 1 ya. Iya. Kita harus cek and recheck ya. Iya. Bah. Bah, kencang sekali, Pak. Terus yang ini tadi. Ini ya? Iya. Oke, demikian Nur, kamu duduk. Duduk, duduk. Nah, biar nggak dingkru. Demikian ritual tadi, cara pemasangan metal jalan, metal duduk, sama ring shaker dan pemasangan shaker. Oke, besok lusa akan saya lanjutkan cara perakitan total sampai jadi, bagaimana itu top dan seterusnya.